Mungkin mungkin antum ada yang bertanya, kenapa ya Arab Saudi tidak membantu, Turki tidak membantu Ustaz untuk mengirimkan bantuan melindungi? Karena saya sampaikan tuh, jangan gampang-gampang seudon dulu, menghujat dulu, wah ngapain itu Turki, ngapain itu Saudi. Antum juga harus paham, berikan udur ikhwan kalau antum belum paham. Saya mendapati jawaban, ternyata kenapa sih Turki tidak membantu, padahal Turki dengan Aleppo itu dekat banget, dekat banget. Maka kemudian diterangkan kenapa dia itu kemudian tidak membantu, Saudi juga tidak bisa membantu. Karena antum harus paham, dalam dunia internasional sebuah negara itu tidak bisa itu kemudian masuk ke negara lain kecuali undangan dari pemerintah sahnya. Dan pemerintah sahnya Suriah itu mana? Menurut PBB, pemerintah Bashar Assad. Makanya Bashar Assad bisa ngundang Rusia, bisa ngundang Cina, bisa ngundang Iran, bisa ngundang Hizbullah atau Hizbus Syaitan, ya karena dia pemerintah yang diakui. Ya, adapun Turki dan Istanbul, adapun Turki dan kemudian Arab Saudi dan negara-negara kaum muslimin tidak diundang. Kenapa? Ya karena enggak membantu mereka kan? Makanya itu alasan, kalau mereka memaksakan diri untuk membantu itu namanya invasi. Apa yang terjadi? Mereka akan diserang oleh negara dan itu dianggap orang menjadi pelanggaran internasional. Makanya kemudian kita harus paham, kenapa kok Saudi bisa bantu Yaman? Karena ada yang nyinyir berkata, oh, kalau Yaman aja dibantu, karena sama-sama ketemu. Bukan itu, ikhwan. Kalau Yaman, pemerintah sahnya itu pemerintah Ahlussunnah. Makanya kemudian dia dirongrong dengan pengkhianatan Syiah Hausi. Yang resmi itu pemerintah Ahlussunnah, dia minta bantuan ke Arab Saudi, makanya Arab Saudi bisa datang mengirimkan bantuan militer. Makanya orang Syiah tidak suka sama Arab Saudi ya, karena salah satunya dia memang diundang resmi di Yaman bisa datang. Jadi kita harus paham itu.